Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di channel Andi Putra 23 dan hari ini kita akan mainkan E-Football 2021 Persi Mobar ya. Yang akan kita menunggu sambil menunggu E-Football 2021 dan E-Football 2022 nanti saat akan mengupload konten yang sangat menarik dan bisa teman-teman tonton, oke? Baiklah, seperti biasa kali kita akan rekrut bola atau yang lainnya, melainkan kita akan tunjukkan skuadnya, oke? Di sini kita akan lihat nih, nah ini dia guys yang kita tunggu-tunggu. Pemain Barcelona is back ya, dilatih oleh pelatih baru, kemungkinan pelatih sementara ya, oleh siapa guys? Yang sudah teman-teman tahu kan, Roberto Mancini ya. Ini dia guys, si Xavi Hernandez yang sekarang menjadi pelatih Barcelona, kemungkinan dia akan turut membantu untuk menjadi apa ya, apa itu legend atau membantu gelandang menjadi sepak bola ya. Dia akan diposisikan sebagai gelandang, oke? Dan seperti biasa kita gunakan kostum Barcelona ya. Dan kita ke pertandingan online seperti biasa. Nah, jadi sini karena berhubung menjadi lawannya cukup lama, jadi video ini saya skip aja sampai ketemu lawannya ya. Oke, langsung saja kita ke video matchnya. Let's play! Oke guys, timnya sudah ditentukan dan kita akan melawan Bayern Munchen ya. Oke, tampaknya terkepung, Lyon ke sana, Alfonso Davies. Oke, berikan santai dulu. Oke, tekan Koni Kroos, berikan pada Bruno Fernandes. Ini dia, Owen. Waduh. Begitu Duda tempat yang sangat nyaman. Look at this, umpan yang pasti nampak oleh kontingnya sangat manja. Tetapi kipernya sudah sigap. Memanglah ya. Dan mengasihkan corner kick untuk Barcelona. Ayo Toni Kroos. Ayo umpankan seksi. Wah, tandukannya gagal. Oke, Alfonso Davies. Awas, Xavi. Gol. Ini dia guys, pelatih Barcelona hingga sekarang. Ini dia, Xavi Hernandez. Look at this. Manja sekali, Alfonso Davies memakan Xavi, tendangannya sangat keras dan menghasilkan gol. Oke guys, jadi skor 1-0 untuk babak pertama. Kita masuki pertandingannya. Lihat tim lawan sudah panas tampaknya. Jorginho pada Amesa Laporte, belakang Romero. Tampaknya tim lawan tidak mau gerisi. Yang ke atas ada Araba, pada Messi. Awas ya pressing tuh, pada Noski. Berduel. Oke, Xavi Hernandez. Skill apa tuh? Skillnya asoy guys. Continue. Dikar pada Owen. Ya ampun, ini bloknya. Tidak dapat pun. Awas. Channel dia akan lawan nih. Dia mau comeback tuh. Xavi. No. Awas Messi. Waduh. Hampir di bloknya. OMG. Ayo Toni Kroos. Jangan lengah. Ayo Kroos. Toni Kroos. Berikan kepada Xavi Hernandez. Oke, Xavi, tampaknya tim lawan mundur dulu, tidak mau selesai maju. Ini dia, mantap continue. Kita tunggu rekan. Dan saatnya beraksi, Davies. Oke, umpan crossing. Waduh, tutup luangnya. Oke, kita coba berikan Toni Kroos. Dan kepada Messi, ya, tendangannya masih meremah. Donnarumma, umpan ke bawah. Junio Firpo, berikan pada Dembele dia guys. Dembele lagi meliuk-liuk. Dia crossing. Junior Firpo, Isco, langsung close jauh, mereka bawa berduel, bagus. Pada Xavi Hernandez, lagi yang mereka skill apa itu guys? Skill apa ya? Skill loncat tuh, mantap sekali Xavi. Waduh, awas. Telat. Oh my god, awas, kosong guys. Lewandowski, rencana apa dengan Lewandowski? Messi, no, awas tuh. Ditampar mukanya, benar kurang ajar. Berikan kepada Coutinho, kepada belakang, Toni Kroos, oke. Kepada Coutinho. Awas, rencana apa yang akan tim lawan? Belakang hoa. Yuhu, ayo. Davies, umpan crossing. Owen, waduh, masih bisa di-passing. Waduh, wey. Apa-apa itu? Benar-benar kasar. Kartu kuning, tempat saja. OMG, baru-baru ini udah main kasar ya. Look at this. Kita dengan continue sudah mau padahal untuk mode crossing, tapi ditendang pantatnya sehingga dia tersungkur. Araba kok ikut-ikut sih? Bukannya dia pelanggaran? Ya ampun Araba. Dan menghasilkan free kick yang sangat ketat pada Messi. Kesi-kesi. Ayo sih, jadikan ini gol.
Messi. Ayo, Messi. 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 Waduh. Ditangkap semua Donnarumma. Messi. Itu sudah cantik umpannya, tapi Donnarumma tidak tinggal diam. Dan konekito tim Barcelona. Ayo, Konekros. Umpankan Messi. Ayo, umpankan Messi. Ampun, masih bebas. Bola masih bebas. Junior Firpo. Tidak mau melesiko Junior Firpo. Tinggal ke belakang Ampun sudah Laporte. Lihat ke Araba. Alaba. Dia langsung cross jauh. Pada Noski berduel. Oke. Santai sekali. Pada Xavi Hernandez. Ya ampun. Diambil oleh tim lawan Messi. Awas, awas. Rencana Dembele. Berbahaya sekali. Kita kali sama-sama. Dembele. Dulu. Masih bisa mulanya lewat. Awas ke bawah guys. Junior Firpo. Main pressing. Oke. Isco. Aduh. Tidak dapat. Awas. Rencana Noski. Awas. No. Waduh. Beruntung saja tenaga ya, meleset guys. Lukitis udah di blok pada pressing. Tekan Lewandowski pada Diego Embere. Tapi tenaganya meleset. Tampak dia melam kecewaan wajahnya seperti kemaluannya. Dan gol kick untuk tim Andi Putra 23. Kita umpankan pendek saja ya. Seperti ini, Beckham power. Oke, pada Toni Kroos. Dan babak pertama berakhir. Oke guys, kita akan lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go. Oke guys, babak kedua bola dari tim lawan kita Bayern Munchen. Kita akan lihat skor 1-0 menimpin pada kita. Berhati-hati sekali, Bayern Munchen tim lawan ini sudah sangat membaca serangan kita. Alaba langsung cross ke atas Dembele. Dembele, ya tidak terlalu cemat dong. Berikan kepada Messi. Messi, Isco mengejar guys. Kita coba putar-putar dulu ya. Berikan pada Xavi. Santi sekali Xavi. Ya, Toni Kroos. Kroos. Ini dia. Davis. Ya ampun. Davis. Look at this. Cermat sekali oleh Xavi Hernandez pada Toni Kroos. Dan Davis tidak coba offside. Tapi tendangannya masih ke samping. Aduh, Davis. Dan menghasilkan gol kick untuk tim lawan Bayern Munchen. Oh, tampaknya menyuruhkan kornya maju ke depan. Donnarumma langsung cross jauh. Kita tengok Thiago Silva berduel. Oke. Toni Kroos tidak mau merisiko. Davis berikan pada Toni Kroos. Sangat bernafsu ya. Xavi Hernandez. Ya. Messi. Waduh. Ditrending kakinya. Oh no. Awas. Dan apa yang aku kalah dari Messi. Awas. Dia pasti mau comeback tuh. Hati-hati. Jaga. Jangan berikan peluang. Awas. No. Waduh. Apaan itu? OMG. Udah terjebak ya. Dan menghasilkan go to Lewandowski. Oh my god, look at this. Apa yang lakukannya? Padahal sudah begitu rapat penjagaannya, tapi ternyata kalah body. Aduh. Oh my god. Jadi skor satu sama guys. Oke, kita tak boleh lemah. Ayo, Xavi Hernandez. Ya mantap kali Xavi ya skinnya. Berikan kepada ini dia Owen. Oke. Owen, agor. Ini dia guys, Michael Owen is best. Cantik sekali Xavi Hernandez, begitu cermatnya. Dia tidak sia-sia ya menjadi pelatih Barcelona masa depan nanti. Look at this, Xavi Hernandez sangat cermat sekali membaca serangan. Sehingga Michael Owen sudah menembak tempat yang kosong. Mantap. Oke guys, jadi bombek ya. 2-1. Kita coba tambahkan skor lagi. Oke, tim lawan kita. Bolanya dari tim lawan. Pada Isco ke belakang. Dia mau Laporte. Tampaknya Laporte dan Junior. Junior ke atas skor Junior Firpo. Pada Dembele. Osman Dembele. Kencang kali guys. Kita tengok Osman Dembele. Lagi mencari rencana. Pada Diong. Mantap sekali Toni Kroos. Kita tengok Toni Kroos. Oke. Menurut kawan maju. Kita tengok Toni Kroos. Ini dia. Ya ampun Toni Kroos. Telat. Udah begitu cermat sekali Messi. Oh my god. Awas. Offside kah? Tidak offside kah? Awas. Wih, agak ke atas wih. Dembele. Awas. No, Noski. Waduh. Dan. Oke. Masih bebas. Oke. Toni Kroos. Iya. Menunggu pelan-pelan momen yang santai. Kita coba tunggu rekam maju. Ayo, maju semuanya. Ya ampun. Tim lawan kita sangat kebingungan. Berikan. Aduh. Masih dapat. Berikan pada Owen. Waduh. Untung aja Owen bisa menambah dia. Pada Xavi Hernandez. Ini dia. Xavi. Waduh.
Kiper Donnarumma sudah membaca serangan Xavi. Lukatis, Nike Owen sudah sangat cemas sekali. Xavi Hernandez sudah tempat yang kosong. Namun Aubameyang Donnarumma bisa sigap. Kiper muda ini memang sangat berbakat sekali ya. Dan menghasilkan corner kick untuk tim lawan tim kita. Ayo, jadikan ini gol Toni Kroos. Ayo Toni Kroos, umpan seksi. Ya ampun, masih bisa dibuang bolanya. Ada Bruno Fernandes berikan ke Brada Wan-Bissaka. Wan-Bissaka lagi mencari celah pada Xavi Hernandez. Berikan pada Toni Kroos, 1-2. Iya, awas. Dan Sanya, oleh Davis, bis. Iya, blessing keretak, dijaga ketak marketingnya. Berikan pada Toni Kroos, pada Messi, waduh. Langsung bisa tikap oleh Donnarumma. Woi, apa-apa tuh? Oke, ya, tandukannya Donnarumma hampir menjadi kena Messi ya. Aduh, masih dapat layak-layak. Untung tutup Wan-Bissaka. Berikan pada Xavi Hernandez. Berarti Barcelona baru nih. Berikan kepada Toni Kroos. 1-2 pada Owen. Owen. Wow. Sangat ketat. Ya ampun, hampir bisa dapatkan. Messi pada Xavi Hernandez. Kepada Toni Kroos. Ya ampun, ditutup terus. Oke, masih bebas. Berikan. Messi. Waduh, di-tackling dari belakang Messi. Tidak pelanggaran. Awas Lewandowski, bawah kosong guys, awas, jangan sampai beri dia peluang. Awas, Messi guys, waduh, tembak, waduh, tidak. Tendangan Messi keras sekali. Udah begitu cermat di tackling marking ya. Begitu tidak sia-siakan oleh Messi yang mencetak gol yang penimbang. Lukatis, apa nekukannya? Padahal sudah begitu cermat dibaca. Tendangan Messi keras sekali, tidak bisa disegis oleh Ter Stegen. Aduh. Menjadi skor penyimbang 2 sama. Ayo, dan babak kedua berakhir. Oke guys, kita akan coba cari lagi. Let's flow. Oke guys, timnya sudah tutup dan kita akan melawan tim yang sama ya. Bedanya di kostum sama logonya namanya doang. Oke, kita lihat ada Kapu, rencana Messi pada Messi. Messi sama-sama beradu. Waduh, kencang kali Messi. Oh my god, daripada Kevin De Bruyne. Oh no. Waduh, apa-apa tuh? Udah begitu sangat bisa tertiki. Look at this. Messi pada Kevin De Bruyne langsung ditembak setelah lewatinya tapi masih ke samping. Melawan kecewaan ekspresi oleh Sepi Kevin De Bruyne. Dan menghasilkan apa ya? Goal kick. Kita lihat Ter Stegen. Ya umpan pendek, awas ada Dodo. Kalau Wan-Bissaka. Oke, Wan, makin ketatnya. Ada Messi, pada Bruno Fernandes. Awas, rencana Xavi Hernandez. Dan Sanya berhasil, ayo Messi. Si, Messi. Awas, dan langsung buang bola ke depan. Nah, nasikan corner kick untuk tim Barcelona yang sebenarnya. Ayo, Toni Kroos, umpankan seksi. Ya ampun, tidak tandukannya. Aduh, Lewandowski. Pada Pogba dia, guys. Tanah Pogba. Hai, dia salah kontrol bola. Awas, Luka Davis. Alfonso Davis kepada Coutinho. Kemudian kepada Toni Kroos. Kepada Xavi Hernandez. Oke, Sanya. Ya ampun, malah besi itu, gak apa-apa. Ayo, masih dapat. Masih berusaha. Demi kelas dia, guys. Oke, pada Davis. Davis, awas, sangat ketat sekali penjaga mereka. Ayo Xavi, masih tutup ruangannya. Messi langsung ke sini ke Bruno Fernandes. Ini dia, Xavi, gol, Xavi Alonso. Ya, luar biasa ya, tidak terjebak offside, lewati jebakan yang tertipunya oleh offside. Look at this. Begitu cemat dan berusaha keras sehingga Bruno Fernandes mendaum lewatinya dan Xabi Alonso sia-siakan menjadi gol. Oke guys, jadi skor 1-0 untuk babak pertama. Kita tak boleh lengah ya guys. Oke, kita coba lagi. Ini kan untuk tambah skornya. De Ligt langsung dia situ. De Ligt, apa yang akan? Dia pindah ke arah ke atas oleh Maldini. Kepada Dodo. Dia langsung crossing jauh. Awas. Duh. Amankan saja. Ambil aja. Waduh. Oh my god. Masih bebas. Ya, Xavi Hernandez sangat mantap sekali. Lari. Terus berlari. Messi, si. Messi. Padahal sudah begitu mau ditembak, malah diganggu dari belakangnya.
Oh my god. Oh, kepada Pogba dia, guys. Pogba kepada Dodo lagi. Dodo. Masih dia tidak melakukan cross-nya. Pogba, Pogba. Dia pindah haluan ke Maldini, langsung pindah haluan ke bawah. Davis berduel. Karena duel. Messi duel. Awas, awas. Messi kena, guys. No. Waduh. Dan hampir saja Ter Stegen. Ia umpan pendek kepada Bruno Fernandes. Kita lihat Bruno Fernandes. Rencana apa oleh tim lawan kita? Kita coba cari solusi. Ini dia. Bruno Fernandes 1-2. Ya ampun, dijaga. Oh my god. The Bruni. Pada Messi. Messi. Pindah kepada Verratti. Marco Verratti. Ya ampun, tidak diambil dari Kroos. Awas, tembaknya. Masih lepas. Sudah siap. Oke. Ya. Ambil aja. Dan langsung. Ya ampun. Ya. Apaan dia aku kali continue? Padahal itu kak pelanggaran nampaknya ya. Luketis. Udah begitu sama oleh bro, oleh Marquinhos. Tapi ya ampun, cuma senggolan doang ya. Aduh. Bisa jadi pelanggaran. Aduh. Dan menghasilkan pikir untuk tim lawan. Kleping Drebuni. Kita lihat langsung dia cross pada Dodo. Berduel. Oke. Messi. Ada Messi. Messi sana. Oke. Xabi Alonso. Awas. Marvin Drebuni. Wow, mantap sky skillnya. Berikan kepada Coutinho. Waduh. Ambil kebingungan. Oke, masih berusaha. Ayo maju. Dan ini dia. Davis. Peace. Davis. Gocek. Cantik. Umpan seksi. Jogon. Agel. Waduh, Xabi Alonso. Benar-benar. Seblasi menggila seperti itu ya. Look at this. Apis langsung menggocek satu pemain sehingga Xabi Alonso yang mencetak gol yang kedua. Mantap banget, guys. Oke, jadi skor 2-0. Kita coba lengah, jangan lengah, dan babak pertama berakhir. Oke, guys, kita akan coba lanjut ke babak yang kedua. Let's go. Oke, guys, babak kedua bola dari kita sendiri, Barcelona sebenarnya. Kita coba membongkar pertahanan mereka. Begitu ketat. Waduh. Verratti-nya bisa membaca pada melakukan skill biasa. Oke, pada Verratti yang sebenarnya. Alaujo. Ya ke atas oleh Cafu. Cafu di sana. Cafu. Ya ke belakang Alaujo lagi. Langsung close jauh kepada Wan-Bissaka. Dodot. Berduel. Waduh, hampir aja. Bruno Fernandes. Berikan kepada Messi. Waduh, begitu ketatnya. Begitu dia bisa membloknya ya. Awas pada sama Mega Bintang. Dodo. Menggocek pada Maldini. Awas. Jangan berikan pada Dodo. Tuh kan Dodonya. Ya cip bola, guys. Awas. No. Dan Xabi Hernandez. Oke. Berikan kepada. Perhatinya bisa membaca. Aduh. Bisa diambil Dodo. Awas. Apaan tuh? Masih di Lewandowski. Tidak pelanggaran. Oh my god. No. Waduh. Digocek. Awas. Hampir saja berikan pada Xabi Hernandez. Ayo Xabi, bangunkan Barcelona. Jangan sampai kekalahan lagi. Ayo Toni Kroos. Close. Awas nanti apa offside. Awas. Dia makin rencana sesuatu. Oke, ini dia Xabi Alonso. Goal. Agar. Benar hat-trick, guys. Xabi Alonso hat-trick. Look at this. Begitu cemas sekali, bagaikan sudah mencari celah. Xabi Alonso tidak sia-siakan menjadi gol yang ketiga. Nice. Oke, guys, jadi skor 3-0 untuk babak kedua. Kita bantai lagi ya, kita balon nih, Kak. Oke, Marco Verratti, Dumfries. Dia pindah ruang ke atas. Messi sana, tapi tajam pernah out ya. Wakil out, awas. Di sana apa yang Messi? Awas, jangan sampai lengah. Dia langsung closing. Bahaya. Untung saja tendangannya masih ke atas angkasa ya. Dan menghasilkan gol itu tim Barcelona sebenarnya. Kita umpan sini aja ya. Awas belakang dulu. Waduh, hampir aja tidak apa-apa. Berikan kepada Alfonso Davis. Tidak boleh tergesa-gesa. Kita coba berikan pencingannya. Pencingnya 1-2. Oke, saatnya berhasil. Ayo Davis. Peace. Davis, awas. Cafu. Wey. Apa-apaan itu? No. Astaga. Tidak diberikan kartu. Diri. Apaan wasit? Itu keras sih. Tidak kasih kartu kuning dan kartu merah. Look at this.
apa daku kelaminnya? Padahal sudah aman sekali. Waduh, keras dan brutal ya. Wah, ini memang sangat aneh. Begitu sudah keras terderat, tidak diberikan kartu wasit apa namanya ini. Aduh. Dan masihkan perikit untuk tim kita. Ayo. Waduh, untung tidak cedera parah. Oh, cedera parah, mapis lah. Oke, Messi, umpan sini. Ya ampun, kenapa ke situ? Messi, iya maksudnya mau shoot ya. Oke lah, yaudah. Oke, lemparan dalam untuk tim lawan. Maldini, ya kepada Pogba, bagian pelan dia. Kalah body pada Xabi Alonso. Berikan pada Bruno Fernandes, awas. Oke, pada Xabi Hernandez. Ya, Alfonso Rabi sudah maju kemari. Pada Toni Kroos. Tuh, awas marketnya. Hampir aja. Oke, Sanya. Waduh, di tackling Mayrati. Tidak kasihan nih, awas. Lewandowski, mau kencang kali, guys. Oh, no. Cana apa yang aku kan ya? Waduh, tidak kejar. Waduh. Lewandowski melewati pertahanan tim kita sendiri. Aduh. Kita tengok di replay, guys. Lari kencang sekali, tidak satu pun yang bisa mengejar Lewandowski. Di tackling pun gak kena dan langsung sikat. Aduh. Apa sebenarnya? Comeback jadi 1-3. Kita coba lakukan pertahanan mereka. Verratti begitu ganasnya ya. Oke, Sanya berhasil. Xabi. Malah bengong, Xabi. Oke, pada Verratti. Oh, ya kepala Pogba. Awas, jangan sampai berikan Lewandowski. Berikan kepada Wan-Bissaka. Oke, ambil. Oke, ke Stegen. Langsung pendek aja pada Beckham Power. Makin ketatnya. Begitu mencari celah. Aduh, kita lengah pula. Oh my God, malah Messi. Kepada Dodo. Dodo, awas, Dodo masih mau shoot. Tidak kubiarkan, tackling besi. Berikan kepada Xabi Alonso. Aduh, makin ketatnya Messi. Oh my God, pada Lautaro. Lautaro pada Verratti. Verratti, lagi meliru. Meliru mereka ya. Bruno kepada Kevin De Bruyne. Messi kepada si Lewandowski. Langsung shooting. Waduh, ambil. Oke, dan kita amankan saja karena babak kedua berakhir. OMG, pertandingan yang bikin kita geleng-geleng kepala hari ini ya. Dan hasilnya seperti ini guys, penguasaan bola imbang ya, 50%. Dan tembakan targetnya 5-4. Aduh, wasit ini benar aneh guys. Padahal itu cederanya sangat parah. Dan dikasih kartu, malah kasih peringatan. Apaan wasit itu ya? Tapi ya sudahlah, mungkin dia baik hati dengan tim lawan atau memang itu pelanggaran biasa. Oke guys, jadi video ini sampai sini saja hasil match pertandingannya. Ketemunya Xabi Hernandez bekerja sama dengan tim Messi Barcelona ya. Dan bagaimana hasil pertandingan ini? Silakan teman-teman bisa kasih tahu saya di kolom komentar tersebut, oke? Ya teman-teman, terima kasih yang telah menonton match pertandingan ini. Semoga kalian terhibur dan enjoy. Dan jangan lupa teman-teman kasih like dan komen and subscribe channel Andi Putra 23. Dan jangan lupa bagikan atau share video ini sebanyak-banyaknya. Jika teman-teman suka dengan videonya dan akan saya upload videonya sebanyaknya. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.